Sudarlun Simpang Ela yang terletak di perbatasan desa Alulim dan Cotgirik Kandang Loksmawe kembali digenangi banjir. Kondisi ini terjadi sejak subuh hingga sore hari. Lokasi ini sendiri menjadi langganan banjir sejak belasan tahun silam, terutama saat hujan turun meski bukan dalam intensitas yang lama. Ketinggian air mencapai 1 meter dan mengakibatkan sebagian kendaraan tak bisa melintas, terutama sepeda motor. Dari semalam tuh. Dari semalam ya? Iya. Kalau melintas mana tuh? Mana, mati ini kereta. Mati ya. Kereta apa ya? Lebih banyak mati daripada enggak. Rata-rata mati semua. Jadi Bapak memilih enggak menunggu dulu? Enggak mungkin lah ya. Ya. Dari Loksmawe, saya Paul Bahri, Serambi On TV.